Hello world, selamat kembali ke Siri Microbit. Saya Alina dan hari ini kita akan membina binatang terakhir dalam siri ini iaitu beruang. Dalam video yang lepas, kita telah membina singa dengan sensor setuhan untuk menggerakkan servo motor menggunakan struktur kawalan ulangan. Untuk video ini, kita akan gunakan penderia cahaya atau light sensor dan juga penderia suhu atau temperature sensor yang terdapat pada papan Microbit untuk nyalaan LED luaran dan gunakan penderia suhu untuk paparkan suhu persekitaran pada papan Microbit. Sediakan dulu semua bahan untuk projek kali ini, kertas warna, botol air plastik yang ingin dikertas semula, cardboard, dua LED, satu perintang, dua klip wire dan papan Microbit anda. Kita mulakan dengan membina badan beruang dahulu. Anda boleh membina mengikut kreativiti sendiri atau ikut cara saya. Potong bentuk beruang daripada kardbord. Potong botol air plastik sebagai badan beruang. Seperti ini. Buatkan lubang di tengah badan beruang. Saiz lubang dibuat muat-muat untuk menunjukkan muka Microbit. Seperti ini. Okey, tebuk dua lubang untuk mata beruang. Masukkan lampu LED pada lubang tersebut. Temukan kaki pendek dan klipkan pada perintang dan kemudian ke GND. Kaki panjang kedua-dua LED diklipkan ke pin 1. Kita mulakan pengaturcaraan dengan memprogram beruang untuk memaparkan suhu pada LED di papan Microbit. Microbit mempunyai penderia suhu yang telah pun dibina di dalam papannya. Suhu dikesan dan disimpan dalam satu pemboleh ubah, temperature, yang boleh diakses dengan menggunakan blok temperature yang terdapat di kumpulan blok input. Okey, gunakan blok forever. Pilih blok show number. Dan masukkan temperature pada blok tersebut. Okay. Ini akan memaparkan suhu pada LED pada papan Microbit. Sekarang kita nak gunakan penderia cahaya untuk memasang lampu LED pada mata beruang. LED pada Microbit juga boleh berfungsi sebagai penderia cahaya untuk mengesan keterangan di sekitar Microbit. Nilai yang dibaca oleh penderia cahaya ini adalah dari 0 iaitu sangat gelap ke 225 iaitu sangat terang. Nilai bacaan ini disimpan di pemboleh ubah light level yang boleh didapatkan di kumpulan blok input. Gunakan blok forever tadi, masukkan blok if true dan else. Gunakan blok perbandingan untuk tunjukkan jika light level kurang daripada 100, nyalakan LED luaran. Atau cara blok LED luaran menggunakan blok di bawah lacil pin. Tekan dan tarik digital write pin P021 untuk onkan LED. Jangan lupa tukarkan P0 ke P1. Else atau jika tidak, gunakan digital write pin P0. Tukarkan P0 ke P1. To 0 untuk offkan LED. Sambungkan Microbit pada komputer dengan menggunakan wire USB. Tekan download pada perisian dan savekan fail atau cara ke dalam Microbit. Cuba lihat papan Microbit untuk melihat suhu persekitaran. Kita boleh nampak 21, 27 darjah Celsius.
Tutup papan microbit untuk mengeluarkan cahaya daripada mata beruang. Kemaskan projek anda dan cuba susunkan wire dan papan microbit supaya tidak kelihatan dari depan. Projek beruang dah siap. Sebagai cabaran, cuba gunakan pendiria suhu dan cahaya untuk mencetuskan peristiwa lain pula. Selamat mencuba.